Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho memaparkan mengenai rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Riau tahun 2024 hingga 2043 pada rapat paripurna. DPRD Riau menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2024-2043. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho, sementara Pemprov Riau diwakili Penjabat Gubernur Riau S.F. Haryanto. Agung Nugroho memaparkan mengenai landasan rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2024-2043. Bahwa rencana tata ruang wilayah RW tahun 2018-2038 Provinsi Riau akan ditambahkan dalam pasal sebagai dasar hukum serta pasal tentang peralihan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, di atas diharapkan bahwa masukan serta catatan dari Ranperda dalam rekomendasi ini dapat dijadikan pedoman dalam mekanisme pembahasan selanjutnya. Diharapkan Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2024-2043 bisa segera rampung. Fresti dan Danata melaporkan.